Selamatkan Ferry Pulau Pinang. 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 Hari ini saya bersama dengan rakan-rakan dalam kerajaan dan juga wakil rakyat dan semua peminat Ferry Iconic Pulau Pinang membuat perjalanan terakhir di mana kita akan mengucapkan selamat tinggal Ferry Pulau Pinang yang telah pun dimatikan oleh Kerajaan Perikatan Nasional dan Menteri Pengangkutan di Kasiong. Saya masih ingat kali pertama saya naik ferry adalah masa saya 8.5 tahun, iaitu akhir 60-an. Di mana ayah saya bawa saya ke sini. Masa itu saya masih ingat saya begitu gembira sekali dan dengan ekspektasi yang tinggi kerana masa itu Ferry Pulau Pinang adalah lambang negeri dan pada masa yang sama dikagumi saya rasa oleh anak-anak pelajar dan juga budak-budak. Sejak itu tentu bila kita gunakan Ferry Pulau Pinang ada satu perasaan yang istimewa di mana perjalanan di tiup angin menyeberangi laut dan dalam keadaan ferry yang begitu unik, saya rasa ini adalah satu kenangan yang tidak boleh dilupakan. Hari ini kita nak abadikan kenangan ini dengan perjalanan terakhir, tapi sekalipun kita sedih dan kita sakit hati bahawa Ferry Pulau Pinang akan henti, tapi jangan putus asa. Kita akan terus berusaha untuk pulihkan dan kembalikan Ferry Pulau Pinang. Sekiranya Menteri Pengangkutan boleh tukar daripada Wee Kasiong kepada Anthony Long, saya percaya kita boleh pulihkan Ferry Pulau Pinang. Yang penting, kita akan ubah tukar itu kerajaan di Putrajaya. Baru kita ada peluang. Sekiranya kerajaan tak tukar, saya yakin 100% peringatan Ferry akan... Sekiranya kerajaan tidak tukar, masih kekal Pakatan Harapan, maka perkhidmatan ferry akan diteruskan dan dikekalkan. Inilah sebabnya semasa saya jadi Menteri Kewangan, saya telah pun syarahkan bahawa syarikat swasta yang mengambil alih operasi ferry diwajibkan untuk meneruskan perkhidmatan ferry. Dan balasannya ialah peruntukan RM30 juta wang tunai. Tetapi nampaknya syarat yang saya tetapkan pada masa itu telah ditidakkan oleh pihak Kerajaan Perikatan Nasional dan juga Wee Kasiong. Saya yakin rakyat Pulau Pinang tidak akan lupa apa yang mereka buat. Tidak akan dilupa dan tidak akan dimaafkan kepada mereka yang bertanggungjawab. Kerana rakyat Pulau Pinang dengan sama dengan seluruh rakyat Malaysia, kita tidak akan lupa daratan dan kita tidak akan tinggalkan warisan. Kita akan teruskan usaha selamatkan ferry Pulau Pinang.